tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Ada beberapa hal sedikit yang ingin saya sampaikan bahwa isu untuk penetapan sebenarnya ini sudah beberapa waktu yang lalu. Namun, kenapa ini menjadi kesan yang terlambat? Ini persoalannya di seluruh Indonesia. Kami menunggu surat fisik dari KPU RI terkait pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi tentang mana daerah-daerah yang bersengketa dan mana daerah-daerah yang tidak bersengketa. Nah, pada prinsipnya memang kabupaten, anggota DPRD kabupaten yang ikut kontestasi kemarin, kita tidak ada gugatan kalau untuk DPRD kabupaten. Namun Kabupaten Sambas mendapat gugatan dari DPR RI. Nah, ada beberapa partai politik, dua misalnya Gerindra dan Berkarya. Itu gugatan yang masuk di Kabupaten Sambas, Pak Ketua DPRD. Nah, karena pemilu dilaksanakan serentak, ini pertimbangan itu juga kita harus menunggu. Jadi meskipun kita tidak ada sengketa untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya Kabupaten Sambas, namun karena pemilu dilakukan serentak maka kita juga harus menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan